Oke bro, nih ada pesan-pesan buat kawan-kawan Aliper nggak nih dari Mas Bumen sendiri? Ini dari channel Ocul Bergitar ya. Titip salam buat kawan-kawan Aliper. Ya, moga ya kita dukung Mas Bumen agar channelnya semakin berkembang. Oke. Gua demen banget ah. Beliau ini punya channel bernama Ocol Bergitar, ya, punya ciri khas. Beliau ini, saya mengikuti beliau dari semenjak 3.000 subscriber, sekarang sudah hampir menyalip channel saya JPK. Namun sebelumnya, kawan-kawan, mari kita support channelnya Mas Ocol Bergitar ini ya. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Mas Ocol Bergitar ini lebih semangat membuat konten, lebih sering membuat konten ya, lebih sering berkarya agar ya semakin banyak seniman-seniman musik di Indonesia. Dan juga kawan-kawan yang hobi bermain musik, hobi rekaman, Mas Ocol Bergitar ini disupport oleh salah satu studio di Bogor ya, bernama Fake Hero Studio. Oke, sobat semuanya, kita langsung ngobrol dengan Mas Ocol Bergitar. Oke. Mas. Siap. Nama asli siapa ya, boleh tahu? Kalau nama nasi kuningnya Bomen, Mas. Siapa? B-O-M-E. Bome. Bomen. Asli mana tuh, Mas? Ya. Asli mana tuh? Ini daerah Banjarnegara. Banjarnegara lah. Lah iya, Mas. Loh, pada karo nyong. Lah iya, Mas. Bapak sih emang aslinya mana? Kalau saya Purwokerto, Sukaraja. Lah. Wong dewek. Wong dewek. Banjarnegarane mana tuh, Mas? Di apa, Kecamatan Karangobar, naik atas sekarang dia, Mas. Oh iya, kemarin saya lewat situ ke Dieng. Iya. Kok bisa, emang ada basic belajar atau otodidak nih? Kalau kebetulan dari dulu apa ya, tetangga semua itu semua pemain gitar, jadi saya ikut-ikutan. Satu RT isinya pemain gitar semua. Aduh. Kan bener, nggak ada yang mau main bass atau main. Mantap. Mantap, Pak. Ntar kita ini dari channel Ocul Bergitar ya. Titip salam buat kawan-kawan Aliper. Ya, moga ya kita dukung Mas Bumen agar channelnya semakin berkembang.